Amar Zoni kembali ditangkap gegara narkoba, Iris Bella larang ketemu anak. Aktris Iris Bella tidak akan menutup ruang bagi sang suami, Amar Zoni, mengunjungi anak-anaknya. Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Ipel, Nurul Amalia, saat ditemui di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Nurul Amalia mengatakan bahwa kliennya tidak membatasi Amar sebagai ayah untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak. Tidak ada batasan sama sekali, kata Nurul Amalia. Namun melihat kondisi saat ini, Amar Zoni kemungkinan akan sulit menemui anak-anaknya. Mengingat pemain film Madu Murni tersebut tengah mendekam di penjara gegara dugaan kasus narkoba. Sekarang sudah ditahan, agak susah untuk ketemu anak dahulu, ujarnya. Disinggung soal tanggapan Iris Bella mengenai penangkapan Amar Zoni, Nurul Amalia membeberkan kabar tak terduga. Menurutnya, Iris Bella tidak memberikan tanggapan mumpuni mengenai penangkapan Amar yang ketiga kalinya. Nurul Amalia menjelaskan bahwa kliennya menyerahkan seluruh proses hukum Amar kepada pihak kepolisian. Mbak Iris Bella sendiri menyerahkan kepada proses hukum karena sudah ditangkap dan juga sudah ditahan, tuturnya.